Di video kali ini saya mau buat telur ceplok kecap. Siapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya, bahan utamanya 5 butir telur ayam, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah cabai rawit, jahe, 1 buah cabai merah, kunyit, 1/2 sendok teh merica, 1/2 sendok teh ketumbar, 2 buah kemiri. Dua buah cabai hijau yang sudah saya iris-iris. 2 sendok makan kecap manis. 1/2 sendok teh kaldu bubuk. 1/2 sendok teh garam. Gula merah secukupnya. Langkah pertama, saya sudah menyiapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Tunggu goreng lagi telurnya satu persatu sampai habis. Sesekali telurnya dibalik biar enggak gosong. Goreng telurnya setengah matang aja. Ini sudah setengah matang. Angkat dan tiriskan. Ya, sampai habis teman-teman. Dan angkat dan tiriskan. Selesai goreng telurnya. Ini telurnya sudah saya goreng semua. Sisihkan dulu. Selanjutnya haluskan bumbu. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai merah. Merica dan ketumbar. Kasih air sedikit biar mudah menghaluskan bumbunya. Nih bumbunya sudah halus, sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, panaskan minyak. Setelah minyak panas, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbunya matang dan tanak, masukkan air secukupnya. Kurang lebih airnya 100 ml. Masukkan telurnya. Masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Masukkan kecap manisnya. Masak hingga airnya sedikit menyusut. Setelah airnya sedikit menyusut, masukkan irisan cabai hijaunya. Masak sebentar saja sampai cabai hijaunya layu. Ini cabai hijaunya sudah layu dan airnya sudah menyusut. Sudah saya koreksi rasa. Sudah matang. Matikan kompor.
siap untuk disajikan. Tara, ini dia telur ceplok kecapnya sudah jadi, sudah matang, siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.